Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Baik, pada video kali ini ya, berkenaan dengan STR ya, tidak ada tunggakan ya. Okey, bermaksud tidak ada tunggakan. Apa yang kita perlu faham dengan tidak ada tunggakan ni ya. Dan sebelum tu, terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Jom kita mulakan. Kita dah sedia maklum dan dimaklumkan tentang kita ada sehingga 4 kali untuk membuat kemas kini ataupun permohonan baru. Ya, aku highlight kat sini, kemas kini ataupun permohonan baru. Jadi, untuk perkara tersebut ya, sekiranya kita membuat permohonan baru ataupun kemas kini pada bulan 2 ataupun pada bulan 6 sebagai contoh, kita tidak akan dapat pembayaran yang kita dah terlepas sebenarnya ya. Okey, ini berdasarkan soalan dan jawapan ya, FAQ daripada portal MySDR ya, yang aku nak kongsikan. Ada dua soalan dan jawapan yang aku nak kongsikan yang menjelaskan tentang perkara ni. Jom kita mulakan. Kita pergi pada soalan yang aku nak highlightkan dalam video ni daripada FAQ . Okey, soalan yang berbunyi, saya telah membuat permohonan baru STR kategori bujang pada bulan Mac pada bulan 3. Okey, dan permohonan tersebut telah lulus. Berapakah amount bayaran yang akan diterima? Okey, jawapannya, kelayakan STR 2024 tidak akan mengambil kira bayaran sebelum permohonan diluluskan. Anda hanya akan menerima amount bayaran bermula daripada fasa 3 dan fasa 4 sahaja. Ya? Wrong. Itu dah jawapan yang diberikan. Harap jelas. Ya? Okey, dan soalan yang seterusnya. Ya? Permohonan STR 2024 saya berstatus tidak lulus dan saya telah membuat permohonan rayuan pada April 2024. Permohonan rayuan tersebut telah lulus bagi kategori isi rumah dengan berpendapatan RM2,500 dan ke bawah. Berapakah bayaran amount bayaran yang akan diterima? Itu soalan. Dan jawapannya ialah kelayakan STR 2024 tidak akan mengambil kira bayaran sebelum permohonan diluluskan. Anda akan menerima amount bayaran bermula daripada fasa 3 dan 4 sahaja. Itu dah. Harap jelas. Semuanya telah dinyatakan dalam FAQ yang mungkin kita terlepas pandang. Ya? Dan aku sendiri pun mungkin terlepas pandang. Dan Alhamdulillah kita dapat tangkap benda ni. Ringkasan aku berkenaan dengan perkara ni, ya, aku jelaskan ringkas, ya, ringkas je. Ya, sekiranya kita membuat permohonan ataupun kemas kini pada tempoh yang kita dah terlepas bayaran fasa 1 ataupun fasa 2, maka kita tidak akan dapat pembayaran yang tertunggak fasa 1 dan fasa 2. Tapi sebaliknya kita akan mendapat pembayaran yang seterusnya sahaja, ya, seperti dinyatakan. Sekiranya lulus, akan dapat pada fasa 3 dan 4. Sebab apa? Anda dah terlepas fasa 1 dan fasa 2. Ya, perkara ini telah dijelaskan dalam FAQ. Jadi aku rasa sebelum ni pun aku tak pernah cakap tentang bayaran tertunggak. Tapi Alhamdulillah pada hari ini ya, dapat aku jelaskan tentang pembayaran tertunggak. Tidak ada. Ya, tidak ada pembayaran tertunggak dalam STR 2024. Ya. Mungkin FAQ ini telah diubah, kita pun tak tahu ya, daripada FAQ yang asal ataupun memang inilah FAQ yang asal. Tapi well, benda dah tertulis dan itulah perkaranya. Ya, tidak ada pembayaran tertunggak. Ya, jadi istilah segera ya. Bagi yang belum buat kemas kini apa semua tu, bertambahlah. Bagi yang ada pertambahan anak, nak tak nak kita kena buatlah pertambahan anak tu, tapi kita akan dapat pembayaran yang seterusnya. Dan tidak ada istilah pembayaran tertunggak nampaknya dalam FAQ yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ni ya, FAQ STR 2024. Baik, semoga jelas dan manfaat apa yang disampaikan ya. Tidak ada dinyatakan pembayaran tertunggak ya, tapi pembayaran diteruskan. Kalau dah terlepas fasa 1 fasa 2, terima je fasa 3, fasa 4. Ya. Kalau terlepas fasa 1, sempat dapat untuk fasa 2, start fasa 2, 3 dan 4. Anda tidak akan dapat fasa yang dah anda terlepas. Okey, sekian untuk entry kali ini penjelasannya. Semoga bermanfaat dan jelas. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.